Dari Subotek, ada Endel dari Jamblong Erik, ada Anis dari Resik, dan yang terakhir ada Mantri Resik Lumajang. Sudah bersiap di benar garis finish menunggu abra-abra starter dan juga kesiapan race, kesiapan dari sirkuit dengan abra-abra tanda kibaran bendera kuning dari Marshall yang sebentar lagi akan dibalas dengan bendera hijau dari starter yang artinya seluruh pembalap 8 balap yang akan berlaga, para Sri Kandi kita yang siang hari ini menjadi semangat tersendiri. Silakan untuk saling berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga perhelatan ini adalah menjadi persembahan terbaik. Silakan para YouTuber, para vlogger-vlogger yang saat ini berada di sepanjang lintasan untuk mengabadikan momen terbaiknya, ladies-ladies crosser, para jawara, jawarawati, para Sri Kandi, dan juga woman racer, ladies crosser yang akan berlaga dengan kemampuan maksimalnya Kediri Scooter Festival Fun Cross 2022. Persembahan terbaik dari Gudang Garam TBK, Kempur Rokok Ilegal Bang Jatim, Meva, dan juga tentunya sinergi bersama keluarga besar Pemkot Kediri dan jajarannya. Segera kita saksikan, saudaraku, akan segera dilepaskan 8 pembalap, 8 ladies crosser yang akan berlaga di kelas woman siang hari ini. Silakan untuk menarik nafas sedalam mungkin untuk menyemangati para ladies crosser. Bendera hijau sudah dikibarkan, yang lainnya sebentar lagi akan segera dilepaskan di garis start setelah palang pintu terbuka. Para ladies crosser akan segera, yeay, sedikit accident bisa dilangsungkan, tetap berjalan seperti apa adanya, tetap berjalan untuk lintasan, masih tidak bisa digunakan bendera, masih bendera kuning, dan artinya semua pembalap yang tidak terjadi accident masih tetap bisa melangsungkan untuk tetap melewati dari lap demi lap yang dijadwalkan. Aduh, kamu langsung masih tetap saat ini bulat. Oke, Andi sama dulur Wito, Lia Cu gimana Lia? Tahu gak Lia? Saya aku tahu, aku tahu salah tidak, aku tahu kan. Cucu, cepat cucu.
Patri Racing Lumajang. Antusiasme dari para penonton yang membuat para Drag Race Crosser pada home. Adalah perempuan-perempuan cantik yang biasanya hari ini mereka dipaksa untuk bisa bermain. Tangan tujuh, guys.